kerupuk udang. Ini kerupuk udang dalam keadaan yang sudah digoreng ya, bagus, mekar. Aku beri contoh nih. Ya. Aku menggunakan api kecil. Kemudian minyaknya panas. Nah, kerupuknya ini sudah aku jemur dulu sampai dengan panas. Dijemur di sinar matahari yang panas itu sekitar 2 jam. Kemudian akan aku goreng seperti ini. Bismillah. Jadi untuk menggoreng kerupuk itu apinya kecil tapi panas. Kalau dia apinya sedang, maka kerupuknya gosong. Kalau apinya kebesaran, kerupuknya juga cepat gosong. Jadi seperti ini saja. Cepat ya. Aku satu persatu sih. Karena kalau misalnya sekaligus banyak, kadang ada sebagian yang gosong. Toh ini juga cepat. Oke, seperti itu ya caranya. Dan ini juga sangat cepat. Selamat mencoba ya.